Hai kawan-kawan. Saya adalah saintis Jess Mohamed Zaidin dan dalam rancangan ini kita akan mempelajari cara-cara untuk mengawet makanan. Tapi sebelum itu, saksikanlah visual ini. Bang, roti canai satu, bang. Satu, ya? Mana cukup? Saya punya mana? Oh, bagi dua sajalah, bang. Kami duduklah dulu, ya, bang. Okey, duduk. Roti canai pun dah siap. Okey. Okey, jangan kita makan ke payahnya. Berapa ni? Ya, Amin. Kau ada bawa air tak? Ada. Terima kasih. Amin, apa kata kita makan dulu sebelum kita belajar? Betul juga cakap kamu tu. Tak bagus ni. Mana? Belendilah kuah dia ni. Yalah, kau tengok ni. Ada ulat ni. Ni kuahnya pun belendil. Saya rasa 2-3 hari je dia punya kuah ni. Bahayalah. Aira, Eddie, Iman, mari minum dulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Eh, abang duduk, Pak. Adik Lu. Duduk sini. Hei, apa kali ini? Duduk sini dulu. Gaduh. Orang dua itulah. Aira, tolong tuang air ini. Baik, Ibu. Apa kita makan petang ni? Ha, Eddie? Pergi ambil roti yang ayah kamu beli semalam tu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya. Minum. Baca bismillah dulu minum tu. Ha ni Ibu. Ha ni. Buka rotinya. Baik Ibu. Adik. Sebelum makan. Sini Kak. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Buka roti. Minum, eh? Manis. Ibu, roti ni sudah rosaklah. Lah, sudah rosak. Eh, jangan makan ni. Bahaya ni. Kawan-kawan. Itulah tanda-tandanya makanan sudah menjadi rosak. Tetapi, bagaimana agaknya dia menjadi rosak? Ya, kawan-kawan. Sesetengah bahan makanan menjadi rosak kerana tindakan bakteria. Bakteria adalah sejenis mikroorganisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ahli saintis melihat bakteria dengan menggunakan mikroskop. Ujian ke atas makanan yang telah rosak ditunjukkan oleh saintis ini. Saintis ini membuat ujian bakteria ke atas makanan yang sudah tercemar. Alat ini digunakan untuk mengambil contoh makanan. Kemudian, ianya dicampur dengan sejenis larutan kimia sehingga kering. Thank you.
bakteria dapat dilihat dengan jelas di paparan skrin. Inilah jenis-jenis kulat yang membiak dan mencemari makanan. Seringkali juga bahan makanan tidak rosak walaupun disimpan lama. Mengapa agaknya? Baiklah kawan-kawan, sekarang kita akan ke makmal untuk mendengar satu pandangan dan nasihat oleh seorang ahli mikrobiologi makanan. Jom. Untuk membiak, bakteria dan kulat memerlukan keadaan-keadaan yang tertentu. Pertamanya, suhu persekitaran mestilah sesuai, keadaan yang lembap dan berair dan persekitaran yang mempunyai makanan yang mencukupi. Tanpa ketiga-tiganya, bakteria dan kulat tidak dapat membiak dan menjadikan makanan menjadi tahan lebih lama. Tindakan mengawal pembiakan mikroorganisma dalam bahan makanan dipanggil proses pengawetan makanan. Makanan juga boleh diawet dengan cara penjerukan, pengeringan, pengasinan dan penyejuk bekuan. Oh, kawan-kawan. Baiklah, sekarang kita akan ke Pejabat Persatuan Pengguna Malaysia untuk mengikuti nasihat-nasihat pegawai berikut. Mari kita saksikan. Salah satu daripada informasi yang harus kita lihat dalam label ialah tarikh luput ataupun expiry date. Sebab tarikh luput ini paling penting. Jadi, sekarang kalau kita lihat dalam tin, setengah negara mengeluarkannya tarikh luput adalah satu perundangan kecil di negara ini dan semua barang makanan yang dikeluarkan dalam tin ataupun dalam kotak harus mempunyai tarikh luput, termasuk roti pun kalau kita tengok dalam apa juga kalau kita beli roti ada tarikh luputnya. Dua perkara yang kita kena harus faham. Satu adalah tarikh pengeluaran, bila produk ini dikeluarkan, kemudian tarikh luput itu. Setengah hanya mempunyai tarikh luput saja. Setengah hanya tarikh pengeluaran. Dan dia akan catat tarikh pengeluaran adalah sekian-sekian hari dan hanya kita boleh menggunakan pada sekian-sekian hari. Tarikh luput ini penting kerana beberapa sebab. Kerana kita lihat banyak pasaraya-pasaraya di luar bandar menggunakan makanan dalam tin dan makanan dalam kotak yang telah luput tarikhnya sebagai jualan murah. Adik. Oh perut, mengapa engkau sakit? Bagaimana aku tak sakit? Makan makanan basi. Aduh. Ya, kawan-kawan, kita akan menghadapi keracunan makanan jika makan makanan yang basi. Memakan makanan yang dihinggapi bakteria ataupun kulat, iaitu makanan yang sudah rosak, boleh menyebabkan sakit perut, cirit-birit dan muntah-muntah. Gejala-gejala ini disebut sebagai keracunan makanan. Kawan-kawan. Baiklah, sekarang marilah kita saksikan cara-cara mengawet makanan dengan menggunakan kaedah-kaedah berikut. Wah! Sedapnya jeruk buah salak yang dimakan oleh rakan-rakan kita ini. Tahukah kawan-kawan, penjerukan adalah cara mengawet makanan. Mari kita saksikan cara-cara membuat jeruk mempelam. Okay, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara memproses jeruk mempelam. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan, satu garam, yang kedua air biasa, kalsium chloride, asid asetik, sodium benzoate sebagai bahan awet dan gula. Kemudian kita masukkan buah ni ke dalam air yang telah disukat sebanyak 1 liter untuk 1 kilo buah, 1 liter air biasa, 150 atau ke 120 gram garam. Gunakan 10 gram kalsium chloride.
kacau sehingga garam menjadi hancur dan larut di dalam air. Kita masukkan buah yang telah kita basuh tadi. Buah yang diisi di dalam, yang dimasukkan di dalam air garam tadi, perlulah ditekankan supaya tidak timbul ke atas ya. Lepas itu biar proses pemeraman ini selama sebulan lebih. Awas kawan-kawan, memakan jeruk terlalu banyak dapat menjejaskan kesihatan kita. Ini kerana kebanyakan pengusaha menambahkan beberapa bahan lain seperti pewarna supaya jeruk-jeruk tadi kelihatan menarik, sedap dan tahan lama. Bahan kimia sakarin, sorbitol, mannitol dan aspartam boleh menyebabkan penyakit kanser jika dimakan berlebihan. Membuat pekasam juga menggunakan kaedah ini. Proses pengeringan ikan dan sotong bermula dengan cara membuang organ dalaman ikan atau sotong tersebut seperti perut, insang dan hati. Ikan air tawar seperti ikan tilapia juga boleh dikeringkan. Ikan ini akan dilumurkan garam sebelum dijemur. Ini bertujuan mengelakkan ikan tersebut menjadi busuk sebelum ia betul-betul kering. Pengeringan sebenarnya adalah proses penyingkiran air dari bahan makanan. Biasanya dijemur di bawah panas matahari. Pengeringan juga boleh dilakukan dengan cara memanaskan atau menyalai bahan makanan seperti isi-isi kelapa yang busuk untuk dijadikan kelapa kering atau kopra. Isi-isi kelapa disalai di atas para khas yang dibina sehingga kering. Seterusnya, isi-isi kelapa ini dijemur lagi untuk memastikan ianya benar-benar kering sebelum dihantar ke kilang. Tahukah kawan-kawan cara-cara membuat serbuk santan kelapa? Buah-buah kelapa dipetik dari ladang dan diproses dengan membuang kulitnya. Kemudian, tempurungnya akan ditanggalkan dengan mesin khas untuk diambil isinya. Isi-isi yang baik akan dikumpulkan dan ditimbang sebelum dihantar ke kilang memproses santan serbuk. Di kilang, isi-isi kelapa akan diturunkan dari lori dan dibersihkan. Seterusnya, isi-isi kelapa dikisarkan untuk diambil parti santannya dan diasingkan hampas kelapa tersebut. Parti santan yang pekat akan dibawa ke mesin pengadun dan disebatikan dengan sejenis tepung yang baik untuk dijadikan santan kering.
serbuk santan yang siap akan dihantar untuk dibungkus. Proses seterusnya ialah menimbang santan serbuk mengikut had kandungan yang ditetapkan. Serbuk-serbuk santan akan dipaterikan dan dibungkus sebelum dimasukkan ke dalam kotak-kotak. Kotak-kotak santan itu telah siap untuk dipasarkan. Telur masin adalah satu lagi bahan makanan yang diawet melalui proses pengawetan. Telur yang biasa digunakan untuk membuat telur masin ialah telur itik. Ini kerana saiz telur itik yang besar dan ia kurang digemari untuk dibuat masakan. Telur-telur itik dikutip dari ladang dan dijumlahkan sebelum dihantar ke pusat memproses telur masin. Di sini, tanah-tanah liat merah akan diadunkan bersama garam dan diperam semalaman. Mesin pengadun akan menggaulkan tanah dan garam sehingga sebati dan likat. Abu sekam bakar pula dibawa bersama untuk memproses telur masin ini. Telur-telur akan disalut dengan tanah yang sudah diadun sebelum disaluti pula dengan abu sekam bakar. Seterusnya, telur-telur ini akan disimpan di dalam kotak-kotak untuk diperam selama 2 minggu. Selepas itu, telur masin telah sedia untuk dipasarkan. Pusat memproses telur masin di Farma Berseri ini telah pun kita mulakan pada tahun 1983 ekoran daripada krisis pemasaran telur mentah, telur itik mentah yang berlaku pada penghujung tahun 1982. Langkah ini diambil oleh Farma Negeri Perlis khasnya sebagai salah satu daripada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah pemasaran telur mentah yang ada pada masa itu. Jadi sejak itu kita telah pun mula pusat memproses ini, dan sebagaimana kita lihat pada hari inilah, boleh dikatakan aktiviti ini merupakan satu aktiviti yang utama bagi farmer di seluruh Malaysia. Ini adalah satu-satunya projek yang boleh dikatakan ada di farmer lah. Pada masa ini, pusat ini telah pun dapat membantu petani-petani di khususnya di kawasan Kedah Perlis untuk memasarkan telur-telur itik daripada ladang ternakan mereka di dalam bentuk proses. Dan sehingga kini kita telah berjaya memasarkan lebih kurang 235 hingga 300 ribu biji sebulan. Pekerja ini memasukkan ais ke dalam peti-peti ikan ini supaya ikan-ikan tersebut tidak menjadi rosak dan tahan lama sebelum tiba ke destinasinya. Tindakan ini dikenali sebagai proses penyejuk bekuan. Peti ais juga digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman agar sentiasa kelihatan segar. Bagaimana kawan-kawan, sudah mempelajari sesuatu? Semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan yang akan datang.